Almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Jogjogan, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jenazah almarhum akan dibawa ke pemakaman keluarga di Cisarua. Nah, itu sudah amanat Bapak. Amanat Bapak, Bapak maunya dikuburkan di keluarga saja. Tidak di Kalibata berarti? Tidak, tidak di Kalibata. Itu sudah amanat dan beliau sudah lama itu. Sudah. Pada kami anak-anaknya tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tapi di makam keluarga di Cisarua. Saudara kami, keluarga besar Kompas TV turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Hamzah Has. Semoga amal ibadah almarhum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Breaking News Kompas TV akan segera kembali usai jeda.